Shalom. Kiranya damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan melingkupi setiap hati dimanapun kekasih-kekasihku saat ini berada, yang ada di pulau-pulau, yang ada di kota-kota, yang ada di negeri-negeri jauh. Mari kita bersuka cita dalam pemeliharaan damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Hanya untuk memuji-muji Yesus Kristus Tuhan. Ibu Syul sudah masuk dalam jaringan. Shalom dari Tondano. Ibu Erni dari Surabaya. Bagaimana tertangkap jaringannya, bagaimana di situ? Kami terus melakukan pembenahan. Kiranya dalam pembentengan Yesus Kristus Tuhan, hari ini menjadi lebih baik lagi dari apa yang telah kita nikmati hari-hari sebelumnya. Mari kekasih-kekasihku, kita bersuka cita hari ini, kita melantunkan pujian bagi Raja kita. Margance Alinei Tamara sudah masuk dalam jaringan. Rina Yuanita sudah masuk dalam jaringan. Mari kita lantunkan pujian ini. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Maria Mari sudah tersambung. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Kupuji namamu, agungkan namamu, nama Yesus Kristus Tuhan Rajaku. Shalom Eli, anak-anak dari Siku Mana sudah masuk dalam jaringan. Bagaimana dengan Yoris dan seluruh keluarga besar di Siku Mana? Yohana, Andre, Daniel, Meci sudah masuk dalam jaringan. Samuel dari Jakarta Selatan. Shalom Samuel dan Maria. Semua baik-baik di situ. Bu Lili Sipanglipur. Shalom Ibu. Gimana di Tidar? Tenang-tenang saja ya di Tidar. Meli Letemia dari Ambon. Shalom. Nurmida Surabaya. Shalom. Siana Langkai Manado. Shalom. Bersama suami dan anak-anak. Isaura Rea Waro. Rea Waro, shalom. Dari mana Isaura? Shalom, Yesus Tuhan memberkatimu. Marta Marta, shalom. Dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah sudah bergabung. Ramayani sudah juga bergabung. Haleluya. Siku Mana, semua baik-baik ya. Pram, shalom dari Surakarta 9. Artin Martin dari Solo sudah bergabung. Sukacita memenuhi keluarga besar di Solo. Demikian juga keluarga dimanapun, keluarga Pak Anang yang di Malang dan dimanapun juga. Damai Yesus Kristus Tuhan menyertai dan selalu melingkupi seluruh kehidupan. Haleluya. Isaura Riawaro dari Ambon. Shalom Isaura, Yesus Tuhan berkati.
Ambon semakin diberkati dalam damai Yesus Kristus Tuhan. Membawa pujian, mari kekasih-kekasih. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Agung dan jaga mulia, Yesus Kristus Tuhanlah Rajaku. Haleluya. Hanya Engkaulah Rajaku. Kudus, kudus, kuduslah namamu. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkaulah, hanya Engkaulah yang teragung di dalam hidupku. Tak ada lagi yang lainnya, hanya Yesus Kristus Tuhan Rajaku. Engkau yang kupuji, Engkau yang kusembah, Yesus Kristus Tuhan Raja Perkasa. Amin. Kekasih-kekasihku, arahkan hatimu hanya untuk mengagungkan Dia saja. Yesus Kristus Tuhan, Raja Perkasa, Raja di atas segala raja, yang berkuasa di surga, yang berkuasa di bumi, dan hanya Dialah yang berkuasa di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, saudara-saudaraku. Dan saat ini juga, mari saudaraku, kita masuk dalam doa pembentengan. Segala puji hormat hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Engkau sajalah Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Tuhan yang benar, yang hidup, yang kudus. Kami beribadah hanya kepadamu. Kami mengangkat puji-pujian hanya untuk meninggikan kemuliaanmu yang termulia. Hosana hanya bagimu. Dan saat ini juga, bentengilah kami. Kami yang berhimpun dalam jaringan pemuji Nusantara dan negeri-negeri jauh, bentengilah kami. Termasuk juga apapun yang telah Engkau percayakan kepada kami. Tempat kediaman dan apapun yang bersama-sama dengan kami, seluruh keluarga besar. Kami mohon pembentengan yang daripadamu. Demikian juga jaringan yang telah kami pakai untuk kami berhimpun mengangkat puji-pujian bagimu. Kami mohon pembentengan yang daripadamu. Di dalam pembentenganmu sajalah, ya Yesus Kristus Tuhan, kami beria-ria, bersuka cita, memuji-muji Engkau. Dan inilah pujian kami. Agung namamu. Dan sungguh hanya Engkau saja yang teragung, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan.
Mari kekasih-kasihku, kita siapkan hati kita untuk mengangkat pujian. Kiranya pujian ini juga telah menjadi milikmu, telah ada di hatimu. Dan mari kita bersama-sama sekarang ini dengan seluruh pemuji Nusantara dan negeri-negeri jauh. Kita angkat bagi Raja kita. Agung namamu, Yesus Kristus Raja. Agung namamu, ya Yesusku. Ku agungkan namamu, Yesus Kristus Raja. Raja yang berkuasa, Raja yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkau yang teragung, terlayak diagungkan, agung namamu. Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung, agung namamu. Agung namamu selama-lamanya, agung namamu. Agung namamu, Yesus Kristus Raja. Agung namamu, ya Yesusku. Ku agungkan namamu, Yesus Kristus Raja. Raja yang berkuasa, Raja yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkau yang teragung, layak diagungkan, agung namamu. Ku agungkan nama Yesus yang tempat yang teragung, agung namamu. Agung namamu selama-lamanya, ku agungkan. Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung, agung namamu. Agung namamu selama-lamanya.
Inilah kami putra-putramu, kami berhimpun dalam saluran ini. Kami berhimpun dengan mengenakan jubah pujian untuk mengagungkan hanya Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan. Kami melepaskan seluruh kesesakan yang ada. Kami menanggalkan apapun yang dekil, agar kami layak hadir di hadirat-Mu untuk mengangkat pujian hanya bagi-Mu saja. Inilah kami, inilah pujian, inilah ucapan bibir kami yang memberikan pengakuan. Sungguh Engkaulah Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya Engkau yang teragung. Tahta-Mu sungguh agung. Kerajaan-Mu agung adanya. Dan apapun yang daripada-Mu sungguh mempesona hidup kami. Untuk kami hanya membanggakan keagungan-Mu itu. Sungguh Engkaulah yang teragung. Yesus Kristus Tuhan. Inilah pujian kami umat-Mu. Nama-Mu agung, nama-Mu selama-lamanya ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung, agung nama-Mu. Agung nama-Mu selama-lamanya. Demikianlah puji-pujian yang kami angkat kehadirat. Jadilah perkenan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Dan kini tiliklah kekasih-kekasih-Mu yang ada di muka bumi ini. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kami menyambungkan diri untuk berhimpun dan menyatukan hati dengan satu ucapan bibir yang sama. Untuk menyatakan, sungguh Engkaulah yang teragung. Di tempat yang teragung. Agung kerajaan-Mu. Sungguh agung nama-Mu. Nama di atas segala nama. Hosana hanya bagi-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Di tempat yang teragung. Mari segenap umat Tuhan dimanapun engkau berada, kita katakan bersama-sama. Amin. Inilah kami, ya Yesus Kristus Tuhan. Kami telah bersambung satu dengan yang lainnya. Izinkan saya, saudaraku, kekasih-kekasihku, memberikan salam kepada kekasih-kekasih kita yang sudah masuk di dalam jaringan ya. Evi dengan seluruh keluarga di Tapak Siring, haleluya. Mengagungkan Raja di atas segala Raja, Raja yang teragung dengan gegap gembita, dengan sukacita penuh, haleluya. Yona Kubini, shalom, shalom. Yona diberkatilah semuanya, saluran juga diberkati. Yona diberkati di Amerika Serikat. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aco Wanta dari Jakarta. Shalom Ibu Wanta. Gimana semua baik-baik ya? Semua dengan siapapun bersama dengan Ibu di situ. Yesus Kristus Tuhan memberkati. Evi Ratna dari Singosari. Dewi Arkian dari Kefa. Shalom Kefa. Sudah bersama-sama ya. Ya, berapa kali ada Dewi Arkian, tapi saya lupa dari Kefa ya.
Keva diberkati karena di Keva ada suara pemuji. Pemuji untuk mengagungkan nama di atas segala nama Yesus Kristus Tuhan. Keva diberkati. Dewi Arkian, engkau diberkati. Ibu Asri Budiningsih, shalom. Dengan keluarga dari Jogja, shalom. Pak Lede Kete dari Kupang. Muria Natalia, shalom. Bapak Pendeta dari Bengkulu, Ibu Maria Bengkulu diberkati. Dan keluargamu Maria Natalia dan siapapun juga yang terkait dengan engkau diberkati dan dibentengi di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Mama Non, ini ibu kos saya di Ambon, di Amausu, shalom dengan seluruh keluarga besar ya. Itu ibu kos sudah bergabung untuk mengangkat puji-pujian ya, untuk memuji, memuliakan Raja kita. Eko Agung dari Peniwen juga sudah bersambung, shalom Eko Agung. Lambang Tularno dari Surabaya, haleluya. Yoel Umbu dari Kupang. Megi Usmani dari Belanda, buat kontrol darah dan ada pertemuan dengan ahli onkologi. Tolong doain aku, terima kasih. Ibu Megi, engkau diberkati. Dan apa yang telah hilang, hilang lenyap. Apa yang telah musnah, musnah. Kanker apapun tidak dapat bekerja lagi di dalam hidup. Seluruh kanker telah dicabut, musnah. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, Ibu Megi telah sembuh. Haleluya. Ibu Megi, silakan lakukan apa yang rindu dilakukan. Pengontrolan, lakukanlah dengan sukacita ya. Yesus Kristus Tuhan berkati Ibu Megi di Belanda. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan apapun. Adi Cahyono dari Kalirejo Blitar sudah bergabung. Wayan Purwani dari Denpasar, Monang Maning juga sudah bersambung. Saat ini di Belanda pukul 2 ya. Haleluya. Kita di sini sudah melintasi perpindahan siang ke malam. Haleluya ya. Memang kita punya selisih waktu. Diberkati Belanda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Esti Latemia, shalom. Martin Lee dari Kupang. Bagaimana sekarang Pak Martin, Ibu? Bagaimana semua baik-baik? Pak Martin, bagaimana dengan amandel? Sudah segar sekarang tenggorokannya? Bertindaklah terus ya. Bertindak ya. Jangan pernah membuang. Senjata, kita sudah merenungkannya tadi malam ya. Senjata yang Tuhan telah berikan pada kita, jangan pernah dibuang. Pegang dengan kokoh senjata itu ya. Sarlota Koro, shalom. Dan keluarga besar Koro di Kupang, di NTT. Johannes Suripati, shalom. Bapak keluarga Johannes Suripati bergabung, shalom. Ibu Demitra dari Palangkaraya. Alexander Marantika dari Singaraja, nice. Dan seluruh keluarga dari Ambon. Marsolina Susi dari Tangerang juga sudah bergabung. Susi hadir di mobil nyetir sendiri. Tenang dan bersuka cita lah ya Bu Susi, karena ini memang waktu. Ibu Susi pulang dari kantor ya, tidak ada waktu seperti kita yang lain untuk bisa mengerjakan dari rumah ya. Ibu harus berangkat tetap. Berangkatlah dengan sukacita. Dan saat kita sekarang ini online, Ibu sedang ada di mobil setir sendiri. Dalam sukacita, lantunkan, beribadahlah di perjalanan itu. Yesus Kristus Tuhan membentengi Ibu Susi sampai di rumah dalam damai Yesus Kristus Tuhan. Amorti Biliat diberkati, di tetangga yang paling dekat di rumah saya ya. Diberkati seluruh keluarga. Tasya Stefani, shalom. Opa Daniel, Tasya. Abelsia Kim. Abelsia Kim, ya. Tasya. Feria Lowing, shalom. Dari Manado, diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
saya juga tetap merindukan dari Venia ya, bagaimana keadaan perkembangannya, gimana selalu supaya saya bisa mengikuti perkembangannya ya. Jika tidak di dalam chat seperti ini, bisa secara pribadi masukkanlah di WA saya ya. Pak Petrus Lee dari Kupang, Shalom sama dengan keluarga di Kupang. Liberina Nusi dari Kaimana, kalau nggak salah ya. Liberina Susi dari Papua Barat. Yesus Kristus Tuhan memberkati semuanya. Dan di dalam pembentengan Yesus Kristus Tuhan, mari kita selalu bersuka cita. Sebelum kita melanjutkan untuk merenungkan bagian kita yang kemarin, masih ada bagian-bagian yang perlu kita kembali renungkan lebih mendalam saat ini. Mari kembali kita angkat pujian ini ya. Agung namamu. Agung namamu selama-lamanya ku agungkan. Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung, agung namamu. Agung namamu selama-lamanya. Haleluya, hormat hanya bagimu, Raja teragung di tempat yang teragung, Yesus Kristus Tuhan Raja. Bersama-sama kita katakan amin. Dimanapun di kau berada saat ini, kekasih-kekasihku yang ada di Nusantara, di kota-kota, di pulau-pulau, ya yang bertebaran di Nusantara ini, dan di pulau-pulau yang jauh, dari pulau-pulau yang besar, di negeri-negeri yang jauh, bagaimanapun keadaan kita, mari dari waktu ke waktu, kita dipilih untuk menjadi pemuji, untuk terus mengagungkan keagungan nama Raja. Mari kita mengerjakan itu bagaimanapun keadaan kita. Amin, saudaraku. Jangan pernah berhenti untuk memuji-muji Raja di atas segala Raja. Karena pada saat kita berhenti memuji-muji Tuhan, saat itulah kita telah kalah. Kenapa, saudaraku? Musuh-musuhmu, musuh kita semua, targetnya menghentikan pujian. Supaya kita berhenti memuji-muji Raja. Raja di atas segala Raja. Supaya kita berhenti memberikan pengakuan bahwa betul Yesus adalah Raja perkasa, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, yang kudus. Seluruh pujian adalah pujian pengagungan untuk kemuliaan bagi nama Raja di atas segala Raja. Musuh-musuh kita sangat geram ketika kita mengangkat puji-pujian, sehingga dia ingin menghentikannya. Dan jika engkau berhenti, berarti engkau telah kalah, karena engkau telah tunduk kepada kehendak musuh-musuhmu. Perhatikan kebenaran ini ya, saudara-saudaraku. Karena itu jangan pernah berhenti memuji-muji Tuhan. Lantunkan puji-pujian. Ya, apapun yang kau kerjakan, kerjakan di hatimu dengan puji-pujian. Untuk mengerjakan hal-hal yang sifatnya fisik di muka bumi ini, gunakan tubuhmu. Hatimu bukan untuk mengerjakan itu. Hatimu untuk memuji-muji Tuhan dari waktu ke waktu. Amin, saudaraku. Nah, marilah saat ini kita melanjutkannya ya. Baik, saya sapa lagi nih, siapa yang sudah masuk?
Stanley James Manopo, Shalom, sumber hidup dari Sumbawa ini ya, Willy ya, Willy. Baik-baik semua ada di situ ya. Yesus Tuhan berkati. Ade Ohare dari Inggris juga sudah sambung. Tresna, Siska, Elia. Shalom Bapak, Opa, Oma dan semua dari Siska, Tresna, Elia, Prancis Selatan. Diberkatilah Martigues, Prancis Selatan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Elvira, Kete dengan Chelsea juga sudah masuk dalam jaringan. John Bartolona dari Ambon, Shalom John, dan Allen, dan seluruh keluarga ya. Nona Nusi, Mama Kos di Ambon ya, apa mohon doakan Ida yang lehernya bengkak tapi tidak sakit. Sekarang ada mengikuti acara ini. Namanya Maida ya. Mari Maida, saat ini juga kita bertindak ya. Tidak perlu ditunda-tunda lagi ya. Maida, saat ini letakkan tangan di mana di leher yang bengkak itu. Letakkan tangan ya. Dan saat ini katakan seperti ini. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan, saya menolak pembengkakan apapun di leher. Digosok-gosok sekarang di leher itu ya, di sebelah mana yang terasa tidak nyaman itu. Jadilah pulih. Leherku pulih. Pembengkakan hilang lenyap. Gosok-gosok di situ ya. Maida, katakan, pulihlah aku di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari nikmati ya, Maida ya, semuanya. Alex Marantika dari Pontianak ya. Shalom Pak Alex, Nova Lewa Herila dari Ambon, Shalom Elvira Walian, Shalom Pak Pendeta, ini ada Elvira tetapi pakai F, ada Elvira pakai V, ini sudah berbeda ya, Elvira yang pakai V, ini dari mana ya, dari Walian ya, Shalom Elvira, Yesus Tuhan berkatimu. Lucky Roberto dari Samarinda diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dibentengi dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Nimade Starini dari Depok dan keluarga diberkati semuanya di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Pak Sutikno dan Ibu diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Baiklah kekasih-kekasihku, kita semalam telah merenungkan tentang tipu daya iblis. Ingatlah apa yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Masih ingat saudaraku? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ingat itu, kita adalah orang-orang yang telah sembuh. Amin. Nah, bagi yang baru menyambungkan diri dalam sesi sekarang ini, nah, agar bisa nanti mengikuti kelanjutannya ya, seperti yang sekarang ini, dan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, jika berkenan, lihatlah nanti kembali ya di review di video sebelumnya ya. Live streaming yang tadi malam, ini sudah masuk ke sesi 10 ya. Jadi part 10 saat ini. Kita bicara tentang bagaimana hidupku bertumbuh. Jadi itu tema besarnya. Kita bertumbuh. Berakar pada Kristus atau berakar pada roh dunia. Nah, terus kita bicarakan itu dari sesi ke sesi. Dan setiap sesi kan rata-rata 2 jam pertemuan. Jadi sudah panjang banget ini ya renungan kita ini.
Ini sudah masuk ke sesi yang ke-10. Berarti kita sudah melintasinya 18 jam untuk merenungkan tentang bagaimana hidupku bertumbuh. Nah, karena itu kekasih-kekasihku, milikilah kemurahan hati dan gunakanlah waktu-waktu yang ada ya, supaya terus bersambung ya. Terus bersambung dalam jaringan ini. Bukalah mulai dari yang part 1, bagaimana hidupku bertumbuh. Sehingga kalau hari ini kita bicara tentang menjaga perkataan, supaya kita tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang salah. Perkataan-perkataan iman itu seperti apa? Kalau kita memperkatakan sesuatu dan perkataan kita itu salah, maka iblis menjadikan semuanya itu. Karena itu, untuk tema hari ini menjaga perkataan. Nah, kita bisa merenungkan tentang bagaimana menjaga perkataan itu setelah kita berbicara tentang tipu daya iblis. Nah, kita berbicara tentang tipu daya iblis, bagaimana melawan tipu daya iblis? Kita berbicara sebelumnya tentang senjata-senjata rohani. Sebelum kita bicara tentang senjata-senjata rohani, kita bicara tentang peperangan rohani. Sebelum kita bicara tentang peperangan rohani, kita bicara tentang siapa yang kita perangin. Terus begitu ya, tindakannya, ucapan bibirnya bagaimana. Nah, itu sudah ada di video-video sebelumnya. Nah, agar kita bisa terus mengikutinya, karena bagaimanapun kita punya pikiran kan sangat terbatas untuk mengingat sesuatu. Tidak ada cara lain. Renungkanlah berulang-ulang, dengarkan lagi. Mungkin kalau malam-malam, di malam sebelum tidur, Anda membuka banyak part yang berapa, mungkin saat itu kita bersama-sama dengan saya, karena saya terus mendengarkan kembali. Karena saya juga rindu dididik oleh Tuhan. Karena itu saya juga terus mendengarkan, sangat menikmati apa yang Tuhan didikkan kepada kita di dalam siaran ini, di online ini, saudaraku. Nah, saudaraku, mari kita sekarang masuk kembali mengingat yang kemarin oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Nah, titik startnya dari situ. Tetapi kenapa kita kok menjadi sakit? Kalau ada sakit kepala, ada pilek, ada ini rasa sakit di mana di organ tubuh kita, ada penyakit yang di tubuh kita, itu sesungguhnya apa? Nah, itu yang kita renungkan tadi malam. Semuanya itu adalah tipu daya iblis. Buat kita, orang-orang percaya yang telah menerima apapun yang indah, segala penebusan telah dikerjakan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang telah merdeka, bebas dari sakit penyakit karena semuanya telah ditebus. Tapi ketika mengalami, merasakan sesuatu, hati-hati dengan ucapan bibir kita. Jangan sampai keliru mengucapkannya. Kalau kita keliru mengucapkan, salah memperkatakan sesuatu, maka itu bisa terjadi pada kita. Nah, itu yang tadi malam ya, perkataan yang salah bagaimana? Nah, saudaraku, perkataan yang salah itu seperti apa? Nah, saudaraku, yang kita telah renungkan tadi malam, tipuan dari 1-6. Karena kita menerima senjata rohani juga 6 ya. Masih ingat ya? Perlengkapan senjata rohani kita ada 6. Yang pertama apa? Kebenaran. Itu menjadi ikat pinggang kita. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, keadilan. Kita mengenakan baju sirah keadilan. Yang ketiga, kerelaan untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil.
berkasutkan kerelaan. Itu senjata yang ketiga. Yang keempat, perisai iman. Iman yang teguh. Jika kita tidak memiliki iman yang teguh, bagaimana kita bisa menyatakan kuasa Tuhan? Itu senjata yang keempat. Yang kelima, keselamatan. Itu yang membungkus hidup kita, menjadi ketopong, ketopong keselamatan. Sehingga terjamin keselamatan kita masuk dalam peperangan rohani. Kita berdiri tegap, setelah selesai peperangan, kita tetap berdiri tegak. Terjamin keselamatan kita. Dan senjata yang keenam apa? Di tangan kita, tangan kanan, ada pedang roh. Firman untuk diperkatakan. Haleluya. Nah, ketika kita tadi malam merenungkan tentang tipu daya iblis, kita bergeraknya dari yang keenam menuju ke yang satu, ya, mulai dari firman, karena firman adalah senjata, pedang. Nah, lihatlah di dalam pengalaman sehari-hari dalam peperangan darah dan daging, jika ada peperangan yang menggunakan senjata atau apapun juga, ketika kita telah melepaskan senjata kita, membuang senjata kita, itu adalah titik kekalahan. Nah, begitu juga ketika kita membuang, menanggalkan perkataan kebenaran itu, firman itu, maka kita sesungguhnya sudah kalah. Nah, titik startnya tadi malam di situ kan? Nah, sekarang kita ulangi dulu review ini, ya. Perkataan yang harus kita pakai di dalam peperangan. Ini saya mengambil contoh atau konteks sakit penyakit. Ya, sakit penyakit. Tidak mengambil contoh tentang pemiskinan dan kebodohan. Itu cara yang lain lagi nanti. Nah, itu sakit penyakit. Tertulis tentang kita. Oleh bilur-bilurnya, engkau telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Coba sekarang ucapkan lagi itu bersama-sama ya. Siapapun, mari kita ucapkan bersama-sama. Oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Amin. Nah, pegang itu. Itulah yang tertulis. Nah, kenapa ini penting? Karena di dalam peperangan rohani, senjata pedangnya itu adalah firman. Coba kita review lagi ya. Contoh yang ada. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan, ya, ketika masuk dalam pencobaan, dia menggunakan firman untuk melawan, ya. Coba saya akan bacakan, ya, saat berikan tekanan nanti pada bagian-bagian tertentu supaya kita menjadi lebih mengerti tentang peperangan rohani ini, ya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dan ini sudah menjadi ayat yang berkali-kali kita baca, ya. Coba sekarang kita akan membacanya kembali. Akan ada pemahaman yang akan diperbaharui dan diperdalam lagi, ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Memang sengaja, by design itu. By design. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, mulai laparlah Yesus, ya. Lapar, dalam keadaan lapar ini. 40 hari, 40 malam lo ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, itulah perkataan. Nah,
Jika kita merenungkan hanya perikop ini saja, oh bisa macam-macam. Kita bisa dalam sekali merenungkan khusus ini. Kenapa yang pertama kali kok urusan perut? Pencobaan pertama itu selalu nanti urusan perut loh ya. Tapi sekarang kita tidak yang itu ya. Nanti kesempatan lain ya. Kenapa? Kok tidak dibalik ya? Kenapa bukan urusan yang ketiga, yang pertama pencobaannya? Tapi kenapa kok perut ya? Kelemahan kita kan di situ. Kalau siapa yang sudah belajar psikologi, nah dari teorinya Maslow, kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan soal perut. Gitu ya. Kalau kita jatuh di situ, maka tidak perlu lagi ada pencobaan-pencobaan berikutnya yang sudah langsung jatuh. Nah, kita tidak merenungkan soal itu sekarang ya. Tetapi tentang bagaimana cara Yesus mengalahkan tipu daya iblis itu. Tetapi ya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Nah, coba jika sekarang ada Alkitab, coba dibaca di situ ya. Ada tertulis. Begitu cara Yesus menjawab. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi Yesus memperkatakan apa yang tertulis di dalam kitab. Nah, karena itu menjadi sangat penting ada di hati kita, ada di pikiran kita, hal-hal yang tertulis itu. Sehingga suatu waktu ada serangan, kita pun akan mengucapkan itu. Ada tertulis. Nah, begitu. Ada tertulis. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Itu ucapkan, gitu ya. Tetapi hati-hati, saudaraku. Hati-hati. Ya, coba lihat bagian berikutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Elohim. Di bait suci ya, di Yerusalem itu ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Nah, saudara, celakalah sudah. Iblis pun menggunakan kitab. Karena itu nanti hati-hati. Begitu banyak orang sekarang ini masuk dalam percekcokan, perselisihan, semuanya menggunakan ayat. Hati-hati, saudaraku ya. Iblis pun juga menggunakan ayat. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Dahsyat sekali ini serangan iblis ini. Saudaraku, nah apa jawaban Yesus? Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, kalau sudah begini terus bagaimana? Ini tertulis, ini juga tertulis. Mana yang harus dipakai? Ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Elohim. Saudaraku. Tapi pada titik-titik ini, iblis kalah. Sebenarnya dari semuanya itu, baru dari dua ini, titik kekalahannya apa sesungguhnya? Yesus tidak mau menerima apapun dari iblis. Itu sebenarnya kuncinya. Bukan soal dia menjatuhkan diri, bukan soal dia mengubah batu menjadi roti. Itu perkara yang sangat kecil. Tetapi yang sangat mendalam dari percakapan ini apa? Yesus sama sekali tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh iblis. Iblis mengendaki supaya Yesus mau mengubah batu menjadi roti. Itu keinginan iblis.
betapa gampangnya melakukan itu. Tapi Yesus menolak untuk melakukannya. Yang kedua juga, jatuhkanlah dirimu. Yesus juga menolaknya. Saya tidak mau. Karena apa? Yesus tidak mau mengikuti apapun yang dari iblis. Tidak mau menerima apapun yang dari iblis. Ini sebenarnya yang harus kita pegang. Ya, tetapi cara untuk menyatakan perang itu apa? Tertulis. Nah, mari kita lanjutkan, saudaraku. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, jika kita pergi ke Yerusalem suatu saat, siapapun, kalau yang sudah pernah ke sana bisa tahu nanti ada disebut dengan Bukit Pencobaan gitu ya. Bukit Pencobaan, kita bisa melihat dari jauh, tapi kita tidak bisa naik ke situ karena memang tinggi gunungnya itu. Ya. Nah, diajak ke situ dan memang, ya karena kita belum pernah naik ke puncak itu, pasti dari puncak itu kelihatan semua kota-kota di wilayah itu. Mungkin seperti itu ya. Nah, dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, kembali iblis menginginkan sesuatu supaya Yesus melakukannya. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, membuang diri, ya, menjatuhkan diri dari bubungan bait suci. Ya, dan sekarang ini lebih seram lagi, lebih dahsyat ini, sembahlah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Kembali lagi Yesus menggunakan cara itu. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudaraku, Yesus berperang melawan iblis. Menggunakan apa? Apa yang tertulis. Nah, jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang yang tertulis, ya celakalah kita dalam peperangan, apa yang akan kita ucapkan. Karena tidak ada satupun yang tertulis ada di hati kita, yang tersimpan di hati. Semuanya yang tertulis tersimpan di tempat yang tertulis, di buku itu, di kitab itu, di Alkitab itu tersimpannya. Tidak ada satupun di pikiran kita, tidak ada satupun di hati kita. Nah, bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa menggunakan pedang roh padahal pedang itu tidak ada di dalam hidup kita? Menjadi sangat penting, saudaraku. Kita belajar dari hal-hal ini. Bacalah firman. Renungkan. Simpanlah di dalam hati. Simpanlah di pikiran kita. Sehingga sewaktu-waktu kita menggunakan itu, nah, ingatlah, saya telah mengajak kita merenungkan satu ayat dan itu pun bagian ujung akhir saja dari surat Petrus itu. Hanya bagian ujungnya saja. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, hanya itu saja yang kita lihat itu ya. Nah, saudaraku, ketika terjadi sesuatu di dalam diri kita, kan ayat itu menyatakan kita telah sembuh. Jangan diubah-ubah lagi ya. Jangan mengucapkan atau diubah oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Nah, bukan begitu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah. Ingat baik-baik ya, telah. Tapi ayat ini ketika belum terjadi, bilur-bilur itu belum ada. Nah, 750 tahun, 800 tahun sebelum peristiwa itu terjadi telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Karena itu Nabi Yesaya menggunakan frasa
oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Tapi karena sudah terjadi, maka Petrus menuliskannya dengan bahasa, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Inilah yang harus ada di dalam pikiran kita, di hati kita. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Mari kita yakinkan lagi, kita meteraikan itu di hati, di pikiran kita. Kita ucapkan kembali. Ya, siap? Oleh bilur-bilur, Yesus Kristus Tuhan, aku telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, aku telah sembuh. Amin. Amin. Ya, pegang itu ya. Pegang. Nah, engkau adalah orang yang telah sembuh. Nah, sekarang apa yang terjadi? Katanya telah sembuh, tetapi kok kepalanya sakit? Nah, itu kan yang kemarin ya tadi malam. Kok hidung saya tersumbat? Kok tenggorokannya sakit? Nah, kok di lutut sakit? Kok tekanan darah tidak normal? Kok gula darah tidak normal? Kok ginjalnya begini? Kok levernya begini? Katanya telah sembuh. Nah, saudaraku, apa sesungguhnya yang terjadi? Kita sudah merenungkannya. Itu semua adalah tipu daya iblis. Engkau telah sembuh. Nah, bentuk tipuannya apa? Iblis menaburkan, memberikan tanda-tanda sakit kepadamu. Tanda-tanda sakit. Sehingga engkau dapat merasakannya. Nah, dengan harapan apa dari iblis? Dengan ada tanda-tanda yang tidak nyaman itu, di hidung mulai ada penyumbatan. Aduh, kok terasa ada sesuatu di sini. Aduh, di kepala ada. Itu tanda-tanda sakit. Itu diberikannya oleh iblis kepada kita, supaya kita mau membuang apa yang tertulis. Nah, ingat kembali yang tertulis apa? Aku telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan. Nah, iblis mengendaki apa? Supaya kita membuang apa yang tertulis itu dan mau memperkatakan apa yang kita rasakan. Itulah tipu dayanya. Nah, kalau kita sudah membuang oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Nah, sekarang perkataan berikutnya apa yang muncul kalau kita membuang itu? Yang muncul, aku sakit. Itulah tipu dayanya. Ingat itu tadi malam kita sudah merenungkannya, saudaraku. Aku sakit, aku sedang sakit, sakit. Kepalaku, lututku sakit, supaya ucapan itu muncul. Ketika kita mengucapkan itu, berarti kita telah membuang apa yang tertulis tentang kita. Nah, jika itu terjadi, itu kan senjata yang keenam, firman, kita sudah buang. Maka berikutnya, kita akan membuang yang lain lagi. Senjata yang kelima. Terus begitu, senjata yang keempat, ketiga, kedua, kesatu. Kita akan buang semuanya itu. Yang pertama kita buang senjata yang keenam, firman. Aku sakit. Nah, setelah kita mengucapkan aku sakit, apa sih tindakan berikutnya dari orang yang memberikan pengakuan, aku sakit? Apa yang akan dilakukan oleh orang yang sakit? Yang pertama terjadi apa? Serangan pada pikiran. Orang yang sakit, hubungannya gimana? Sakit, kalau tidak diobati, akan semakin parah. Kalau sudah parah,
dan terus tidak terobati, apa? Mati. Serangan pada pikiran. Tipu daya yang kedua, supaya kita mau melepaskan lagi senjata yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu ketopong keselamatan. Jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal kita buang. Aku sakit. Aku harus segera mencari sesuatu. Jika tidak diobati, akan semakin parah. Kalau sudah parah, semakin sulit mengobatinya, maka aku akan mati. Ini tipu daya yang luar biasa. Padahal, bukankah telah tertulis juga tentang kita? Bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah pindah dari maut menuju hidup. Kita tidak mengenal lagi soal kematian. Tidak ada kematian di dalam hidup kita. Jika yang pertama sudah kita buang, yang kedua kita buang lagi. Begitu seterusnya. Iman pun sekarang. Iman itu apa? Tindakan untuk menyatakan perang. Kita juga tidak akan sanggup. Kita akan mengambil tindakan yang lain. Kita akan mencari nama yang lain. Obat-obatan untuk kesembuhan kita. Kita tidak lagi mengandalkan kepada nama di atas segala nama. Terus begitu. Minum obat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sembuh dengan obat itu. Dan kita akan memperkatakan obat itulah yang mujarab, yang manjur. Kita tidak lagi bisa menjadi orang yang mengambil bagian untuk memperkatakan kebenaran Injil. Tidak bisa lagi masuk di dalam pelayanan. Dan akhirnya muncul kebohongan, keangkuhan di dalam diri kita. Kebenaran tidak ada lagi. Seluruh senjata rohani kita tanggalkan. Itulah tipu daya iblis. Hati-hati, saudaraku. Nah, agar kita hidup dalam kemenangan, sekarang bagaimana? Mari, gunakan lagi titik-titik ini, tetapi jangan pernah melepaskan, mulai dari senjata yang pertama. Ketika semua orang mengalami itu, kita adalah orang-orang yang telah sembuh. Baik yang telah sembuh, yang di dalam yang telah tertulis dalam Alkitab. Yang tidak sembuh, mengalami hal yang sama, ada tanda-tanda. Nah, sekarang tanda-tanda yang sama, sakit kepala. Nah, sekarang bagaimana kita memperkatakan ini? Kita akan mengatakan, aku sakit atau aku telah sembuh. Jangan pernah membuang firman. Tetap teguh, meskipun di sini ada tanda-tanda sakit di kepala. Meskipun di tenggorokan ada rasa tidak nyaman, dimanapun tetap berdiri kokoh dalam kebenaran firman. Kembali diucapkan, saat itulah engkau memproklamasikan dirimu, aku telah sembuh oleh bilur-bilur Yesus Kristus Tuhanku. Aku telah sembuh. Nah, jika engkau tetap berdiri di dalam kebenaran firman ini, pada apa yang tertulis tentang kita, maka bagian yang kedua engkau akan bisa menang. Karena engkau adalah orang yang telah sembuh, berikutnya pikiranmu tidak akan diserang oleh musuh-musuhmu. Kenapa? Karena engkau akan sanggup mengatakannya. Hidup matiku di tangan Tuhanku, bukan di tangan sakit penyakit ini, bukan di tangan virus ini. Hidup matiku adalah di tangan Yesus Kristus Tuhanku. Engkau tetap menjaga ketopong itu, jangan engkau buang. Pedang tetap ada di tangan kananmu, ketopong tetap ada, keselamatan tetap terjaga. Yesus Kristus Tuhan adalah keselamatanku. Bukan karena engkau aku kehilangan hidup di muka bumi ini. Engkau itu siapa?
sakit penyakit. Bukan karena engkau, hai engkau sakit penyakit. Bukan karena engkau, bukan karena sakit penyakit. Aku hidup di muka bumi ini karena Rajaku. Dan pada saatnya aku akan kembali. Itu kokokan. Itu yang kedua. Nah sekarang indah. Membuang iman, maka kita akan beralih mencari yang lain, mencari nama lain. Tapi kalau kita tetap beriman bahwa Yesus adalah penyelamatku, maka kita akan menggunakan kuasa Yesus untuk melawan, menghapus tanda-tanda sakit ini. Tanda-tanda sakit. Kartu yang ketiga, dengan iman kita bertindak. Dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, tanda-tanda sakit. Nah, silakan apapun yang kau rasakan, aku tolak, aku hapus. Aku perintah keluar. Aku hancurkan, aku musnahkan. Silakan ucapkan itu. Nah, itu bisa kita lakukan di hidung. Kita sudah tahu itu sakit apa yang disebut di muka bumi ini. Ya. Amin, saudara. Ada amarah. Mulai menghakimi orang lain. Seperti itu adalah celah-celah. Untuk iblis kan singa yang berjalan, berkeliling. Sudah bisa menyerang kita menggunakan. Enggak. Bukan hanya terlambat. Nah, saudara-saudaraku, ada informasi bahwa ada yang terputus-putus ini. Apakah jaringan memang putus? Apa maksudnya ini? Refresh YouTube dulu. Oke, enggak usah karena sudah mau selesai. Mungkin kita lanjut aja. Sudah mau selesai. Nah, siapa yang masih bisa mengikuti ikut bagian di sini? Jaringan memang terganggu terus ini ya. Apakah kita akan maksudnya mau stop dulu atau gimana? Baik, kita stop dulu ya. Ya. Ini sekarang apa? Duh, tadi terakhir kenapa? Hah? Mestinya tetap aja di sini. Ini sekarang diapakan? Ulangi lagi maksudnya. Ini kan waktunya. Baik, kekasih-kasihku, sudah sambung lagi? Bisa sambung? Haleluya. Sudah tersambung ya? Ada masalah lagi ini. Nah, itulah tadi karena jaringannya penuh. Ya. Begitu banyak di antara kita yang merindukan untuk kita bisa bergabung dalam jaringan ini. Tetapi space yang tersedia tidak mencukupi ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tetaplah mengambil bagian apa yang bisa ya. Sedikit pun, tapi percayalah firman pasti sampai di dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Mari kita lanturkan pujian dulu ya. Kita lanturkan pujian. Agung namamu. Mari saudaraku, kita beria-ria kembali. Sekarang sudah lancar lagi ya. Agung namamu. Agung namamu.
Yesus Kristus Raja Agung namamu, ya Yesusku. Ku agungkan namamu, Yesus Kristus Raja, Raja yang berkuasa, Raja yang teragung di dalam hidupku. Hanya Engkau yang teragung, terlayak diagungkan, agung namamu. Ku agungkan nama Yesus yang teragung di tempat yang teragung, agung namamu. Agung namamu selama-lamanya. Shalom saudaraku. Tetaplah bersuka cita ya. Ya, karena memang ya seperti biasa ini persoalan yang ada ya. Kita belum mendapatkan peralatan yang baru, sedang dipesan tapi belum tiba ya, untuk meningkatkan kapasitasnya ya. Karena banyak, saya tidak pernah menduga kerinduan dari kekasih-kekasih kita di berbagai tempat terus nambah ini ya. Sehingga ya karena space-nya terbatas, ini kan ada kebijakan social distancing, tapi kita harus rapat-rapat. Saudara, tenang, bersukacita ya. Nah, ini katanya sudah bagus lagi, betul begitu ya? Sudah sambung ya, sekarang sudah lancar lagi. Masuk, haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Ya, supaya Nanda yang urusan IT juga tidak merasa bersalah dia ya. Supaya Nanda tetap tenang bersuka cita ya. Karena ini tanggung jawabnya dia ya, IT urusan dia. Jadi supaya dia tetap tenang juga ya. Ya, tidak ada yang salah, semuanya indah ya. Amin. Saudara-saudaraku, amin ya, sudah jalan lagi ya. Bagaimana Pak Petrus, Li? Ya. Aduh, misalkan jaringannya sering putus, Mas ya. Ya, karena dulu waktu awal-awal kan sedikit ya, sedikit yang masuk dalam jaringan, ya cukuplah untuk supaya jaringannya bisa berjalan. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali, kerinduan itu sudah luar biasa, sehingga ya bisa ada antrean masuk. Nah, itu yang menyebabkan terus putus-putus itu. Sambil kita menunggu supaya mungkin untuk sementara ya chattingnya juga dikurangi ya. Yang penting-penting saja mungkin ya, sampai pada saatnya nanti. Mungkin itu juga siapa tahu itu juga mempengaruhi ya. Chattingnya juga dikurangi. Tapi siapapun yang mengambil bagian, ambil bagian untuk beribadah kepada Raja kita. Amin, kasih-kasihku ya. Ya. Tidak ada yang salah, kita juga tidak perlu menyalahkan Nanda karena dia sudah berusaha luar biasa, sudah mencari juga peralatan yang baru tapi karena masa seperti ini tidak bisa cepat mendapatkannya ya. Oke. Semakin banyak yang rindu bergaung, betul Ibu Siana, semakin banyak yang rindu ya. Yonaku ini tadi sempat terputus selama 10 menit, sekarang sudah tersambung lagi ya. Karena di refresh lagi oleh Nanda, karena diputuskan terus di refresh ya. Nah. Ya, oke, tersambung lagi Mas Nanda. Ya, sudah bagus katanya. Ini putus lagi katanya ya. Ini dari Margance putus lagi. Ini
sudah lancar lagi ya syarat saya. Ya biasa sebenarnya ya. Tapi yang paling penting kekasih-kekasihku, kita ini sedang beribadah ya. Karena kita beribadah, arahkan hati kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, jika terputus, bacalah firman. Ya, tadi kan ada ayat-ayat, renungkan di situ. Renungkan, dan nanti apapun hasilnya dalam rekaman bisa dilihat sesudah kita offline nanti. Gitu ya. Tetap jangan kehilangan sukacita ya. Jangan kehilangan sukacita. Saya pun tenang-tenang saja ya, tenang-tenang saja. Apa yang bisa kita kerjakan itu. Karena kerinduan yang luar biasa, banyak masuk kerinduan-kerinduan, sambung lagi, sehingga berjubel jadinya dalam jaringan ini. Dan itu selalu begitu, selalu. Itulah kelemahan. Kalau jaringannya, kapasitasnya berapa, punya 100, nah ternyata yang masuk sampai 200, nah berjubellah di situ. Ya sudahlah ya, hari kita kembali ya, kalau sudah tersambung sekarang ya. Nurmida, apapun kondisi jaringan selalu ada didikan, setiap hari ada berkah. Haleluya. Ramayani dari sudah bagus Pak, semangat Mas Nanda. Ini dari Jeremia ya. Mas Nanda, ini dari Jeremia, Pekanbaru, semangat katanya. Jangan frustrasi ya. Dia terus lari sini, mengecek ini, ngecek sini. Ya, sukacita semuanya, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah. Mari kita bersukacita ya. Oke, kita lantunkan pujian dulu. Bangkit, serukan nama Yesus ya. Mari kita serukan nama Yesus ya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju. Ah, mari, ya. Haleluya, mari kita lantunkan ya. Mari kita bersuka cita. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, jangan lupa kita saat ini sedang membongkar pekerjaan iblis. Kita sedang membongkar tipu daya iblis. Coba sekarang, kira-kira iblis senang apa tidak? Saudaraku, senang apa tidak dia? Oh, kemarahannya luar biasa, dia sungguh geram. Karena itu saat ini, saudaraku,
Yang paling penting adalah Anda ada dalam pembentengan kita semuanya. Mari kita kembali meminta pembentengan Yesus Kristus Tuhan. Katakan seperti ini. Saat ini juga. Saat ini juga. Ya Yesusku. Ya Yesus. Bentengilah aku. Bentengilah aku. Seisi rumah. Seisi rumah. Dan apapun juga. Dan apapun juga. Yang telah engkau percayakan kepadaku. Yang telah engkau percayakan. Agar dengan semuanya itu. Karena dengan semuanya itu. Aku memuliakan engkau. Aku memuliakan engkau. Sebagaimana kemuliaanmu. Sebagaimana kemuliaan. Kemuliaan yang termulia. Kemuliaan yang termulia. Dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Di dalam pembentengan darahmu yang kudus. Di dalam pembentengan darahmu yang kudus. Kami melanjutkan ibadah ini. Kami melanjutkan ibadah ini. Amin. Amin. Haleluya. Yang paling penting engkau terbentengi ya, saudaraku. Jangan ada kekecewaan, jangan ada apapun juga yang lain ya, jangan ada. Ingat, jika ada kekecewaan, itu pintu untuk iblis semakin masuk dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, mari kita kembali ke bagian yang tadi. Ya, bagaimana ucapan bibir kita? Jika kita mengalami ada tanda-tanda serangan dari musuh kita, ada tanda-tanda itu, jangan sampai membuang apa yang telah tertulis tentang kita. Ucapkan dengan tegas oleh belur-belurnya, aku telah sembuh. Ucapkan mulai dari titik itu. Ucapkan. Jika itu terus tertancap dalam hidup kita, meskipun kita merasakan sakit di kepala, mulai dari titik itu. Kalau kita sanggup mengucapkan itu, maka berikutnya tentang ketopong keselamatan gimana? Hidup matiku di tangan Rajaku. Jadi jangan pernah ada kekhawatiran, kalau kamu sudah sakit begitu, tidak kamu segera obati, maka kamu akan begini, akan semakin parah, dan akan terlambat, dan engkau akan mati. Padahal sudah jelas kita tidak mengenal lagi namanya kematian. Hidup mati kita di tangan Tuhan kita. Proklamasikan itu. Itulah ketopong. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama apa? Apa yang tertulis? Yang kedua, masih juga yang tertulis. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhanku. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada lagi nama lain. Nama-nama apapun. Nama obat-obatan, nama apapun. Tidak ada. Keselamatan hanya ada di dalam nama, di atas segala nama. Nama Tuhanku. Proklamasikan itu. Itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Tentang iman. Bertindaklah dengan iman yang teguh. Tanda-tanda. Nah, mulai kita berperang sekarang. Baru kita bisa berperang. Menyatakan kuasa yang dahsyat itu. Tanda-tanda sakit di kepalaku ini. Yang disebut di muka bumi ini, sebutkan apapun namanya, migrain atau apapun juga silakan. Sakit kepala sebelah atau apapun juga. Saat ini juga hilang lenyap. Itulah iman yang teguh. Tindakannya, tindakan iman memperkatakan perkataan iman. Nah, jika kita di yang pertama sudah buang, sudah lupa dan kita mau mengakui bahwa saya sakit, maka berikutnya akan mulai serangan di pikiran. Kalau memang sakit, berobat-obat ya. Iman kita pun tidak bisa lagi bekerja. Karena iman kita sudah beralih ke yang lain. Kita sudah beralih ke dokter, kepada obat-obatan, begitu seterusnya. Dan kita akan punya iman, obat ini bisa menyembuhkan aku. Oskada bisa menghilangkan sakit kepala. Nah, itu iman kita akan menjadi begitu. Sehingga tindakan kita apa? Minum obat. Nah, kalau kita sekarang teguh di dalam apa yang telah tertulis, kita bertindak dengan iman, maka yang keempat apa? Kita akan memeriksa di diri kita. Karena kita telah memiliki pengetahuan, jika sampai ada sesuatu dari musuh-musuh dalam hidupku, berarti ada celah yang terbuka. Nah, sadari itu. Ada celah yang terbuka. Aku mau menutup celah ini. Nah, celah itu apa? Kita sudah mempelajarinya. Ada kemarahan, ada iri hati, ada kekecewaan, ada ketidaknyamanan dengan orang lain. Itulah celah-celah. Iblis bisa masuk ke dalam hidup kita.
Nah, tindakan kita kalau sudah tahu itu celahnya, segera ingat. Tadi pagi 2 jam lalu ada apa ya? 15 menit yang lalu ada apa? Coba pasti ada itu, saudaraku. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin tiba-tiba terus kita kena, terus ada masalah di hidung. Tidak ada apa sebelumnya. Tidak ada itu, saudaraku. Jadilah peka. Sungguh-sungguh peka tentang ini. Jika ada yang mengatakan tidak ada apa-apa, terus langsung jadi pilek. Karena Anda tidak peka. Tidak mau mencari. Tidak tahu bahwa Anda telah jatuh. Iblis telah berhasil masuk ke dalam hidup Anda. Dan Anda tidak menyadari itu. Mungkin tadi ketika nyetir ada ketidakpuasan. Ada kemarahan. Karena disalib oleh orang, jadi marah. Itu juga sudah bisa menjadi celah. Mungkin tadi kita sempat ditegur. Kenapa tidak begini, kenapa begini? Atau ada sesuatu yang lain dan engkau menegurnya. Menegur orang lain dengan kemarahan, ketidakpuasan. Itulah celah-celah yang ada. Nah, sekarang saudaraku, jika kita telah mengenali celah-celah itu, tindakan kita apa? Kalau yang di seberang sana, yang tadi sudah membuang yang tertulis, tindakannya apa? Minum obat itu adalah tindakan. Imannya mencari obat. Terus meminumnya. Nah, kalau di sini imannya menggunakan kuasa darah Yesus menolak. Dan sekarang berikutnya apa? Memberkati orang, mengampuni. Jika dia melakukan kesalahan, kita mengampuninya, kita memberkatinya. Itulah tindakan kita. Semua bagian-bagian orang kudus kita kerjakan. Dan kita mengerjakan semuanya itu dengan hati yang gembira. Sehingga kita akan mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Jadi bukan oskada, adalah obat-obat yang manjur. Itu bagi orang yang tidak punya iman. Bagi orang yang punya iman, akan lain ceritanya. Hati yang gembira itu adalah obat. Dengan hati yang gembira, dia akan mengampuni orang lain. Dia akan memberkati orang lain. Dan berikutnya, sekarang tentang kasut bagaimana? Karena dia dipulihkan menjadi sembuh dengan kuasa darah Yesus, maka dia dapat mengerjakan tugasnya, rela memperkatakan tentang Injil Kristus. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu, firman yang menyembuhkan, baru dia bisa memberitakan itu. Dia akan mengatakan, aku sembuh oleh kuasa Yesus yang dahsyat. Itulah penginjilan, memberitakan tentang kebenaran. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, aku disembuhkan. Penginjilan yang luar biasa itu. Artinya apa? Engkau menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan yang terakhir apa? Ikat pinggangnya gimana? Engkau tetap berikatkan ikat pinggang kebenaran. Karena engkau memperkatakan kebenaran. Yesus benar adalah Tuhan yang kuasanya dahsyat. Sedangkan di sisi yang lain tadi, karena engkau sembuh oleh oskada, maka engkau akan berkata apa? Oskada adalah hebat. Sedangkan kalau di sini, Yesus hebat. Di sini oskada yang hebat. Mana yang benar? Apakah oskada itu hebat? Apakah pengakuan bibir kita akan memperkatakan itu? Atau memperkatakan Yesus yang hebat? Karena engkau sembuh oleh kuasa Yesus. Itu loh saudara, tipu-tipu yang ada di dalam diri musuh kita. Kalahkan itu, lawan itu dengan senjata yang diberikannya. Yesus Kristus Tuhan berikan senjata itu pada kita. Dan kemarin engkau telah mempergunakan itu, toh sudah mengambil ikat pinggang kebenaran, mengambil baju sirah keadilan, mengambil kasut dan engkau pakai di kakimu. Dan mengenakan perisai
menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Itulah seluruh perlengkapan. Jangan sampai ada satu pun yang kutanggalkan. Hiduplah dengan seluruh perlengkapan senjata perang rohani. Amin, saudaraku. Itulah senjata kita. Jangan ada yang ditanggalkan. Nah, sekarang sebenarnya topik yang kita bicarakan di sini adalah tentang perkataan. Nah, ini semuanya tentang perkataan, saudaraku. Waspada dengan perkataan-perkataan kita. Hati-hati dengan perkataan. Kalau kita keliru mengucapkannya, maka iblis akan bertindak mengerjakannya. Kalau kita benar mengucapkannya, Yesus yang mengerjakannya. Karena itu hati-hati. Nah, perkataan yang pertama yang bisa kita kena tipu dari kehendak iblis apa? Oleh bilur-bilur, kita telah sembuh. Perkatakan itu. Nah, bagi yang membuang perkataan ini, pasti akan muncul perkataan baru. Aku sakit. Itu sebuah perkataan. Karena kita mengucapkannya, maka kita sungguh-sungguh jadi sakit. Aku lelah. Engkau akan menjadi lelah. Uangku habis. Padahal di dompetmu masih ada uang. Engkau mengucapkannya habis. Sekarang mana yang benar? Di dompetmu ada. Ketika mungkin ada saudaramu, ada teman atau apa, meminta sesuatu dan kau katakan, aku tidak punya uang. Padahal di dompetmu ada uang. Mana sekarang yang benar? Ucapan bibirmu atau dompetnya? Di sini ada tipu daya yang luar biasa. Ketika engkau sanggup mengucapkan, aku tidak punya uang, berarti di dompetmu, uang yang kau miliki sudah bukan milikmu lagi. Karena engkau sudah mengucapkannya, aku tidak punya uang. Tunggu sebentar lagi, isi dompetmu akan habis. Entah untuk apa, entah apa yang terjadi, tidak ada gunanya lagi untuk engkau. Karena uang itu bukan milikmu. Uang itu mungkin miliknya orang lain. Tapi ada di dompetmu dan segera engkau harus mengembalikannya. Dan jalan-jalan yang ada apa? Ketika engkau naik sepeda motor, tiba-tiba banmu gembos. Uang itu milik penambal ban. Amin, saudaraku. Mungkin terjadi apa, kecelakaan kecil, spionnya pecah. Uang itu milik toko, pemilik. Underdeal. Karena engkau telah mengucapkan, aku tidak punya uang. Engkau mau dikatakan berbohong atau hidup dalam kebenaran? Kalau hidup dalam kebenaran, ketika engkau mengucapkan uangku habis, berarti tidak ada uang lagi. Dan tiba-tiba kalau ada uang, tiba-tiba di dompetmu, berarti engkau berbohong. Engkau pilih yang mana sekarang ini? Dalam kebenaran? Kalau engkau hidup dalam kebenaran, karena inilah tipu daya iblis. Dia mencuri karena engkau telah mengucapkan yang salah itu. Hati-hati dengan perkataan. Nah, saudaraku, jaga perkataan ya, jaga ucapan bibir. Jangan ucapkan apa yang engkau tidak inginkan. Uang habis, itu engkau inginkan apa tidak? Kalau tidak, jangan pernah mengucapkan itu. Lelah, engkau menginginkan lelah? Kalau tidak, jangan pernah mengucapkan aku lelah. Sakit, apakah engkau ingin sakit? Jika tidak, jangan mengucapkan aku sakit. Ucapkan, aku telah sembuh. Itu yang diucapkan. Aku kuat, aku gagah, aku kaya. Ada uang di dalam hidupku. Katakan apa yang kau inginkan. Katakan apa yang ada padamu. Memang uangnya sedikit, katakan uangnya sedikit. Aku punya 100 ribu, katakan 100 ribu.
Karena tidak mungkin, tidak ada semuanya. Ada 2.000, katakan 2.000. Jangan sampai karena kita mengendaki 1 juta, hanya ada 100.000, terus kita katakan tidak ada apa-apa padaku. Padahal di dompetmu ada. Jangan pernah, saudaraku, melakukan hal-hal seperti itu. Jaga perkataanmu. Mujizat-mujizat terjadi dari apa yang ada padamu yang engkau ucapkan. Ingat peristiwa Elisa dengan janda. Yang ada padanya apa? Dia perlu membuat roti, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi tidak ada apa-apa. Janda itu berkata apa? Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Yang ada padaku, 1 botol minyak. Itu saja memang yang ada, tidak ada lagi yang lain. Dari 1 botol minyak, mujizat terjadi. Dan Elisa berkata apa? Cari penampung-penampung, botol-botol, dan apapun tempayan-tempayan yang bisa dikumpulkan. Dan setelah terkumpul, Elisa mengatakan apa? Tuangkan itu. Semua tempat yang ada penuh, baru berhenti. Peristiwa yang sama juga terjadi ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Tetapi ada. Dan yang ada itulah yang diperkatakan. Tidak ada apa-apa. Ada. Dan ternyata betul ada. Di antara mereka ada orang, ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Itu saja yang ada. Dan dari 5 roti, 2 ikan itulah Yesus memberikan makan 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Perkatakan yang ada. Jangan mengatakan tidak ada. Jaga perkataan kita. Jangan sampai mengatakan, sudah tidak ada apa-apa padaku. Di dapur semuanya kosong. Betul di dapur kosong? Kompornya juga tidak ada, saudaraku. Penggorengannya tidak ada. Garamnya habis semuanya. Jika memang garam habis, minyak habis, beras habis semuanya, sampai kompornya tidak ada. Panci-panci juga sudah tidak ada. Kita bisa mengatakan tidak ada apa-apa. Memang semuanya tidak ada. Itu namanya dapur kosong. Dan itu bukan dapur. Bukankah itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Pasti ada. Garam ada. Minyak masih ada. Gas juga masih ada. Kompornya masih ada. Yang tidak ada apa? Dagingnya. CI-nya yang belum ada. Perkatakan apa yang tidak ada, apa yang ada. Perkatakan dengan jelas. Karena mujizat terjadi dari apa yang ada. Amin, saudaraku. Jaga perkataan kita. Nah, belajar dari tadi, ya. Perkataan apa? Mulai perkataan itu apa yang tertulis. Ingat itu baik-baik, saudaraku. Jika engkau membuang apa yang tertulis dan engkau tidak memperkatakan itu, berarti engkau akan memperkatakan yang lain. Aku sakit. Itu tidak tertulis. Yang tertulis apa? Aku telah sembuh. Perkatakan itu. Karena engkau mengatakan, aku telah sembuh, maka Tuhan bertindak memulihkannya. Jika engkau memperkatakan, aku sakit, maka iblis mengerjakan sakit yang lebih parah. Amin, saudaraku. Mengerti tentang hal-hal seperti ini sekarang? Jaga perkataanmu. Coba sekarang bawa pikiranmu mundur pada peristiwa-peristiwa masa lalu. Pasti banyak yang mengalami itu. Karena engkau mengatakan aku sakit, maka jadi sakit. Contoh sederhana. Katakanlah, karena banyak orang kampus di sini, nah, ternyata ada pertemuan siang ini pukul 12. Ada rapat. Engkau tidak merasa nyaman untuk ikut rapat karena ada sesuatu yang akan kau kerjakan, tapi engkau tidak menemukan alasannya. Memang alasan yang gampang, aku sakit. Nah, padahal engkau tidak sakit. Tubuhku tidak nyaman.
Begitu engkau mengucapkannya, tunggu sebentar lagi, engkau akan betul-betul jadi sakit. Padahal engkau tidak mengendaki itu. Pasti ada yang banyak mengalami hal-hal seperti ini. Ada rahasia di balik ucapan bibir itu. Perkataan-perkataan itu. Jagalah. Kenapa ini penting, saudaraku? Selama periode kita merenungkan hal-hal seperti ini, sudah berapa kali ada pengurapan di dalam hidup kita? Kita menerima berkat dari Tuhan. Bibirmu telah diurapi, sehingga perkataan-perkataanmu akan menjadikan semuanya itu. Jika engkau memperkatakan aku sakit, maka perkataanmu itu akan menjadikan engkau sakit. Karena itu jagalah perkataanmu mulai hari ini. Jaga perkataanmu. Nah, izinkan di bagian akhir ini saya memberikan, rindu enggak mendengarkan sebuah kesaksian? Nah, saudara, kesaksian. Dan yang bersentuhan dengan kesaksian saya ini ada. Tadi ada di sini. Ya, enggak usah kita main rahasia-rahasiaan ya. Yang terkait dengan kesaksian saya ini ada Ibu Evi dan seluruh keluarga besar ya, yang di Jalan Tapak Siring. Dan yang secara khusus ada yang dari keluarga Bu Evi yang di Solo. Ada nggak di sini ya? Anang, Mas Anang ada? Siapa yang masuk dari Solo? Solo, 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 Solo. Solo, Anang dengan keluarga istri yang sekarang ada di Solo. Dan selalu masuk itu di sini ya. Nah, coba ada siapa keluarga besar Evi yang ada di Solo ya? Ya, keluarga Evi ya. Karena bersentuhan dengan keluarga ini. Nah, begini ceritanya. Ini cerita, ini kesaksian ya. Ini terjadi 2005. 24 ada 25. 2004 ada 2005 ya. Nah, nanti pasti Evi bisa mengingat tahun itu. Dengan keluarga. Sekarang kakaknya Evi ini ada di Solo ya. Dengan Anang. Nah, awalnya begini. Karena saya tidak mengerti dengan ucapan-ucapan waktu itu, tahun itu belum mengerti tentang menjaga perkataan. Biasanya dalam pelayanan hari Senin itu, saya di mimbar itu berdiri sambil jalan-jalan, tidak ada duduk. Pelayanan ibadah itu biasanya 3-4 jam, ya 4 jam. Kadang-kadang sampai 5 jam kita ibadah itu. Dan saya tidak pernah duduk. Seperti sekarang ini kan saya tidak duduk ini. Saya berdiri, saudaraku. Ini 2 jam. Kalau di ibadah itu bisa 3, 4, kadang-kadang sampai 5 jam. Mulai dari A sampai Z. Terakhir, mau mulai sampai akhir, saya berdiri terus. Nah, suatu saat, saya merasakan ada kelelahan di kaki saya. Itu terjadi ya tadi, kalau bukan 2004 2005 itu ya. Nah, begitu selesai semuanya, berkat akhir mereka pulang, saya duduk. Di hari pertama saya merasakan itu, di minggu pertama itu kan setiap hari Senin, saya belum mengucapkan apa-apa, tapi saya memerlukan waktu untuk duduk. Kira-kira setelah 15 menit sampai setengah jam sudah pulih, nah, kembali normal. Nah, minggu depan kelelahannya menjadi lebih lagi. Dan ibu yang mendengar, "Ma, aku lelah. Kakinya terasa lelah, kelelahan dia. Saya mengucapkannya, tapi saya tidak berdoa tentang itu." Oke, akhirnya setelah selesai istirahat, pulih. Nah, minggu depan kembali lagi. Berulang lagi hal yang sama dan kelelahannya menjadi lebih terasa. Saya ucapkan lagi, saya tidak menolaknya. Saya tidak waspada dengan perkataan itu. Saya mengucapkan, "Ma, kakiku lelah." Nah,
berulang lagi minggu depan, bertambah bukan hanya kaki lelah, tapi saya merasa ngantuk. Bayangkan tuh, memimpin ibadah terasa ngantuk. Jadi bertambah lagi itu. Tambah rasa ngantuk. Saya ucapkan lagi tanpa saya menolaknya. Nah, itu sudah terjadi minggu keempat. Nah, sekarang minggu keempat, hari Senin, sudah bertambah lagi kaki lelah, bertambah intensitasnya, mengantuk bertambah, dan mulai rasa lemas. Kehilangan seperti ya baterainya drop, sehingga sambung putus ya, drop. Nah, hanya itu di hari Senin yang minggu keempat itu. Terus Selasa, nah ini keluarga dari Evi, Anang dengan istri yang di Lawang rindu untuk ada ibadah di rumahnya. Itu dilaksanakan hari Selasa. Seingat saya hari Selasa. Jadi Senin, Selasa. Jadi saya janjikan hari Selasa pukul 5 sore. Dan kita ibadah, saya berangkat, saya setir bersama dengan ibu, berangkat ke sana. Ketika berangkat rasanya sudah lelah. Karena kemarin, kelelahan kemarin itu tidak berkurang. Saya mengalaminya di hari Selasa tetap. Ketika melayani di situ, bagaimana bisa ada rasa mengantuk? Nah, saya tidak tahu apakah Evi dan keluarga, Mas Anang, dan istri, dan anak-anak masih kecil waktu itu, tahu nggak kalau saya ada rasa mengantuk itu? Ketika memimpin ibadah, itu belum pernah terjadi pada saya. Saya mengucapkannya pada ibu, ngantuk, kok ngantuk, Ma? Nah, sekarang jam 7 selesai ibadah, dan saya pulang. Nah, saya setir lagi dari Lawang, kira-kira berapa Lawang sampai Malang itu berapa, 20, sekitar kurang lebih 20 kilo. Sampai di Singosari, jadi Lawang, Singosari, terus Malang. Di Singosari saya merasakan rasa ngantuk sampai sempat. Nah, ibarat orang nyetir itu terus, begitu. Satu kali. Baru saya sadar. Ada sesuatu ini. Lelah sekali. Sangat lelah tubuh saya. Lelah. Nah, terus saya berbicara sama ibu. Ma, kasih tepukan di punggung, mulai berdoa. Dan sampai di rumah, mari kita berdoa secara khusus. Ada sesuatu yang terjadi nih. Baru saya menyadari. Tapi saya tidak tahu karena apa. Saya tidak tahu karena ucapan bibir. Nah, begitu sampai di rumah, karena itu jam 7 pulang, ya kira-kira sampai 7:30 di rumah. Puncak kelelahan. Puncak kelelahan yang luar biasa. Nah, hanya saat itu saya sudah mulai menyadari ada serangan yang dahsyat ini. Nah, saat berdoa itulah saya baru tahu. Karena Tuhan waktu itu berkenan memberitahu apa yang terjadi. Itulah Tuhan kita. Sangat dekat. Dan menyampaikannya dengan perkataan-perkataan yang luar biasa. Perkataan Tuhan waktu itu apa, saudaraku? Bukankah aku telah mengurapi bibirmu? Saya ingat betul dengan perkataan-perkataan itu. Bukankah aku telah mengurapi bibirmu? Janganlah engkau memperkatakan kelelahan itu. Karena engkau mengucapkannya, maka musuh-musuhmu mengerjakannya di dalam hidupmu. Itu yang Tuhan sampaikan pada saya. Dan saya baru menyadarinya. Dan saat itu juga, Tuhan menuntun saya supaya saya menolak semuanya. Nah, saat itulah saya berdoa. Saat ini juga, saya bertindak di dalam kuasamu, ya Yesus Kristus Tuhan. Saya menolak semuanya ini. Dan semuanya itu atas perintah Tuhan. Tuhanlah yang memberikan perintah pada saya. Saat ini juga bertindaklah engkau, hai engkau hambaku, untuk menolak semuanya itu di dalam namaku. Dan saya bertindak. Nah, apa yang terjadi saat saya bertindak? Dahsyat luar biasa. Karena waktu itu saya tidak mengerti.
perkataan-perkataan itu memiliki makna yang luar biasa. Kita bisa bangkit karena perkataan itu, kita juga bisa jatuh karena perkataan itu. Kita diselamatkan karena perkataan itu, kita juga bisa binasa karena perkataan itu. Dan begitu menolak di dalam kuasa darah Yesus, saat itulah betul-betul saya bisa merasakan semuanya dipulihkan. Dan saat itu juga di dalam roh, Tuhan menuntun saya dengan pujian baru. Dan inilah pujiannya. Saya ajarkan pada saudara hari ini. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Dan roh Tuhan menuntun saya dua kali melantunkan ini. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Seketika itu juga hilang lenyap seluruh kelelahan saya. Bangkit semuanya lebih segar dari sebelum-sebelumnya yang sudah pernah segar itu. Jadi semuanya ini karena apa, saudaraku? Karena perkataan. Karena saya memperkatakannya. Mestinya ketika rasa lelah itu terjadi, berarti itu kan sebulan sudah empat minggu. Di minggu yang pertama, mestinya saya sudah menolaknya. Tetapi saya belum mengerti tentang bagaimana harus bertindak kalau terjadi hal begitu. Saya belum dididik oleh Tuhan waktu itu. Melalui seluruh peristiwa itulah saya menerima didikan Tuhan. Sampai tadi yang kedua, saya mengulangi lagi. Mama, aku merasa lelah. Saya duduk lagi. Dan muncul rasa ngantuk. Loh, sekarang ada ngantuknya lagi. Dan minggu yang keempat, lelah di kaki, ngantuk, dan terus badan tidak enak. Dan mencapai puncaknya ketika saya berangkat, hari Senin yang terakhir, yang minggu keempat, berangkat melayani di keluarganya Evi di Lawang. Oh, itu puncaknya. Sampai pulangnya rasa ngantuk. Sehingga seringkali terjadi kecelakaan karena hal seperti itu. Toh. Itu pekerjaan iblis yang membuat kita menjadi mengantuk. Tetapi Tuhan kita sungguh dahsyat. Nah, saudaraku, sekarang bukti seluruh kelelahan itu hilang lenyap dalam sekejap. Dari lelah yang sampai pada puncak dan hilang lenyap itu apa? Nah, saya ceritakan sekarang bukti kelelahan itu hilang lenyap ya. Begini, itu kira-kira pukul 9 sudah. 9 malam. Semua sudah pulih. Setelah berdoa ya, saya tiba di rumah kira-kira jam 7:30, 8, terus mulai berdoa dan terus bertindak dan menerima apa yang dari Tuhan, menerima pujian, segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesus Kristus Tuhan, pujian itu. Dan setelah itu apa yang terjadi? Saya besok paginya ada jadwal untuk melakukan perjalanan ke Solo, ke Universitas Negeri 11 Maret. Karena saya waktu itu menjadi asesor dalam Badan Akreditasi Nasional, visitasi program studi di situ, dan janjinya itu Rebo, dan saya harus ada di situ pukul 10. Karena tim yang lain, anggota tim yang lain dari Jakarta, kita sudah janji pukul 10 kita akan mulai. Karena saya menghitungnya dari Malang perjalanan sekian jam, mungkin dalam 4-5 jam dari Malang, saya akan sudah sampai di situ pukul 10. Nah, tetapi bisa dibayangkan, kalau saya tidak mengalami pemulihan tadi malamnya itu, mana mungkin saya bisa nyetir. Karena saya akan berangkat sama ibu, dan selalu begitu. Saya dengan ibu selalu berangkat bersama-sama berdua, nyetir dengan perjalanan darat, nyetir sendiri, saudaraku. Nah, yang terjadi, saudara. Dalam janji-janji yang seperti itu, esok pagi akan 10, berarti saya akan harus berangkat paling tidak dari Malang pukul 4:30, 5. Saya harus sudah berangkat supaya tiba pukul 10. Berarti kalau jam 4 saya harus bangun jam berapa paling tidak? Pukul 3 saya harus sudah bangun mempersiapkan diri. Nah, sekarang saya harus segera tidur. Beristirahat dulu. Nah, karena itu terus saya setelah selesai pemulihan, setelah semuanya selesai, mempersiapkan semua, saya betul-betul
pergi ke tempat tidur. Kira-kira pukul 9 lebih sedikit deh, saya tidur. Tetapi apa yang terjadi? Saya tidak bisa tidur. Semuanya segar, bagaimana bisa tidur? Hati sangat bersuka cita, bagaimana bisa tidur? Saya hanya muter-muter saya di tempat tidur. Dan saya ingat betul mata saya melihat jam. Sudah pukul 1, belum tidur saya. Padahal pukul 3, saya harus bangun. Pukul 1, saya lihat jam dinding. Nah, sudah pukul 1, kenapa saya tidak bisa tidur? Karena segarnya luar biasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya berdoa kembali. Supaya Tuhan izinkan saya beristirahat sejenak. Dan tanpa begitu selesai berdoa, tanpa lagi saya mengetahui apapun itu, saya langsung tertidur. Dan pukul 3 tepat saya bangun. Dan mulai mempersiapkan diri, siap-siap bersama dengan ibu. Dan berangkat berdua. Kira-kira saya berangkat waktu itu adalah pukul 4:30. 4:30 pagi. Berangkat dari Malang, lewat Pujon, itu daerah yang berbukit-bukit itu, bergunung-gunung, liku-liku itu. Pujon, terus baru nanti terus ke Solo. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang terjadi, saudaraku? Saya sanggup nyetir mobil, karena memang waktunya pas. Itu perjalanan 5-6 jam dari Malang ke Solo. Non-stop. Tidak istirahat. Tidak makan. Hanya menikmati makanan yang dibawa di mobil. Makan roti, terus ibu membuatkan minum sambil jalan. Kita terus melaju. Sampai di Solo pukul 10.15 menit. Saya terlambat 15 menit karena saya memang tidak mau terlambat. Saya tiba 10.15 di Solo. Nah, anggota tim yang lain sudah ada di situ dan sudah mulai siap. Dan saya langsung masuk, langsung kerja sudah. Saya tidak membutuhkan istirahat apapun. Langsung kerja. Dan terus bekerja sampai pukul 4 sore. Tidak berhenti. Hanya istirahat siang untuk makan siang sebentar. Begitu pukul 4 sore, mulai penyimpulan, kita pergi ke hotel. Di penginapan. Untuk menyimpulkan, saya kerja lagi sampai pukul kira-kira 18.30. Selesai penyimpulan, dan mestinya yang indah waktu itu kan saya beristirahat aja dulu di Solo. Semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Saya bisa beristirahat di situ. Tetapi apa yang terjadi? Tenaga saya ini tidak berkurang sedikit. Masih segar saja. Sehingga saya berbincang lagi sama ibu. Mama, bagaimana? Kita pulang saja malam ini. Semuanya sudah selesai. Terus ibu mengatakan, ya kalau papa mengatakan begitu, ayo. Nah, kita menikmati nasi goreng sedikit. Kita pesan nasi goreng saja deh. Kita mau cepat-cepat. Dan pukul 7 malam. Kita berangkat sudah. Balik lagi ke Malang. Pukul 7 malam. Nah, hanya berhenti sekali karena memerlukan premium. Kalau tidak perlu premium, saya akan langsung aja. Berhenti sekali, berhenti. Kalau nggak salah itu di Ngawi itu. Berhenti sekali, ngisi premium. Itu pun tidak ada istirahatnya, hanya ngisi premium. Berangkat, naik lagi. Pukul 12 malam tepat, saya sudah tiba di Malang. Dan tenaga tidak berkurang sekecil apapun. Masih segar. Saya tidak ngantuk. Saudaraku, mujizat yang dahsyat karena perkataan-perkataan. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Perkataan iman. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Dua kali dalam roh saya dituntun. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Amin, saudaraku. Perkataan iman. Jadi, saudaraku, jaga perkataanmu. Dulu, tahun 2004, saya tidak mengerti dengan itu. Sekian lama saya sudah hidup dengan perkataan-perkataan yang seperti ini. Hari ini saya menyampaikannya pada saudara.
supaya kita tidak jatuh karena perkataan-perkataan kita. Jaga perkataan-perkataanmu. Jangan memperkatakan apa yang tidak engkau inginkan. Jangan memperkatakan apa yang mendatangkan ketidaknyamanan di dalam hidup. Perkatakan apa yang mendatangkan damai sejahtera. Amin, saudaraku. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Jaga perkataan-perkataan kita. Nah, oleh karena itu, saudaraku, tipu daya iblis menyerang kita, menipu kita, kan dengan supaya kita memperkatakan yang salah itu. Perkataan-perkataan yang salah itu apa? Seperti yang sudah kita bicarakan. Yang pertama, saya sakit. Itulah perkataan yang salah. Saya lelah, saya sakit, saya miskin. Saya bodoh. Supaya kita mengucapkan, saya sakit. Nah, saudaraku, jangan pernah mengikuti itu. Itu tipu daya iblis. Perkatakan apa yang tertulis tentang kita. Oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Perkatakan itu. Hidup matiku di tangan Yesus Kristus Tuhan. Bukan di tangan sakit penyakit. Sehingga aku tidak perlu takut apapun dengan sakit penyakit. Perkatakan itu. Perkataan berikutnya, perkataan dengan iman. Jangan engkau mengubahnya. Bagi orang yang pertama yang tertulis bahwa aku sakit, maka berikutnya akan muncul. Karena aku sakit, aku takut. Sakit menjadi semakin parah. Karena itu aku harus segera mencari obat. Segera mencari obat bagaimana? Pergi ke dokter dan mengerjakan banyak hal. Dan nanti ada tindakan meminum obat itu. Sama sekali kita tidak mau menolak dengan iman. Jadi iman kita langsung mati pada saat itu. Kita tidak lagi hidup di dalam iman. Tapi hidup di dalam kekuatan dari yang lain. Obat-obatan atau apapun yang lain. Sehingga kita akhirnya tidak pernah bisa menjadi saksi. Memberitakan Injil Tuhan. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kosong. Bahkan dapat dikatakan yang tidak benar. Apakah sebuah kebenaran kalau kita mengatakan oskada manjur? Yang manjur itu adalah darah Yesus. Hati yang gembira, obat yang manjur. Itu yang manjur. Amin, saudaraku. Jaga perkataanmu. Perkatakanlah perkataan-perkataan iman. Amin, saudaraku. Mari kita mengucapkan syukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini engkau kembali mendidik kami untuk menjaga perkataan ini. Karena dengan perkataan inilah kami bisa jatuh. Dan dengan perkataan ini kami bisa bangkit di dalam engkau. Engkau telah mendidik kami hari ini supaya kami waspada dengan perkataan-perkataan ini. Syukur hanya kepadamu. Karena engkau tidak akan pernah bosan-bosan, apalagi berhenti untuk mendidik kami. Engkau telah memberikan kerinduan pada kami untuk selalu merindukan didikanmu. Didiklah kami. Bawalah kami masuk di dalam rancangan-rancanganmu. Bawalah kami masuk untuk terus bertekun, menekuni kebenaran-kebenaranmu. Kami mau semua. Kami mau mengerjakan itu. Semua kami yang masuk dalam himpunan ini, ya Yesus Kristus Tuhan, kami merindukannya untuk hidup di dalam kebenaranmu. Kini kokohkanlah kami untuk mengerjakan itu. Syukur hanya kepadamu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudaraku, tadi saya ada menyampaikan sebuah lagu pujian ya. Coba kita akan lantunkan itu tanpa instrumen ya.
supaya ini menjadi milik saudara. Sangat singkat pujian ini. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Coba. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Coba lantunkan. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Ya. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Amin, saudaraku. Itu juga saudara bisa gubah yang lain. Segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Amin, saudaraku. Gubahlah itu. Ya, bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Amin. Untuk sakit ya. Segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Amin. Nah, Yesus Kristus Tuhan telah memberikan kesembuhan kepadamu. Tidak ada lagi sakit-penyakit itu. Amin, saudaraku. Perkatakan itu. Segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Saudara bisa melanjutkannya dengan puji, puji, pujilah Yesusku. Puji, puji, terpujilah Yesusku. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya menyampaikan pujian ini. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ya, itu tahun 2004 ya. Nah, Evi mungkin bisa ingat tahun berapa itu ya. 2004 atau 2005, saya lupa itu, sekitar itu. Nah, mari saudaraku, jangan pernah ada kekecewaan apapun juga. Jangan pernah ada kekhawatiran, jangan ada kesedihan. Jangan ada kemarahan, jangan. Itu adalah semua pintu-pintu masuk bagi musuh-musuh kita. Amin, saudaraku. Nah, apakah ada yang saat ini mengalami sesuatu yang membutuhkan dukungan dalam doa? Sudah lancar. Tadi sempat putus-putus lagi. Haleluya. Tapi tetap sukacita ya. Nah, ini siapa ini? Herlin Labobar, oleh kuasa pujian dan perkataan, gigi geraham bungsu saya yang meradang sakit 1 bulan telah sembuh. Padahal oleh dokter gigi direkomendasikan untuk dioperasi. Haleluya. Herlin Labobar, engkau telah mengalami hal yang luar biasa. Perkatakan ini sehingga engkau bisa menjadi saksi dan menyatakan. Haleluya. Kuasa Yesus Kristus Tuhan sungguh ajaib. Inilah bagian yang terakhir yang bisa kita perkatakan. Karena kita memegang perkataan-perkataan itu. Ini akan berbeda halnya. Kalau sampai, katakanlah Herlin, membuang perkataan yang tertulis. Dan dia mengatakan, aku sakit, tidak memperkatakan kesembuhan itu. Dan dia terus dipulihkan. Nanti dia ke dokter, sembuh juga memang. Operasi sembuh juga. Dan nanti begitu perkataan yang terakhir, kira-kira bagaimana? Dokter itu, dokter gigi, dahsyat, ajaib dokter gigi dan pengobatannya luar biasa. Jadi yang mendapatkan pujian siapa? Tetapi dengan begini, yang mendapatkan pujian siapa? Herlina Labobar menyampaikan, haleluya, kuasa Yesus Kristus Tuhan sungguh ajaib. Sembuh tanpa operasi. Amin, saudaraku. Haleluya. Selamat, Ibu Helen. Engkau telah hidup dalam kebenaran itu ya. Ini Demitra. Demitra, saya ingat kejadian itu, Bapak. Saya ikut sama Ibu Yanti. Ya, Ibu ikut ya, saya lupa ya. Ikut waktu itu melayani di Lawang itu, di rumahnya Mas Anang ya. Evi Mama Joshua, ingat Bapak mengalami kelelahan yang sangat. Evi tahu itu ya.
Haleluya. Jadi tidak ada cerita saya buat-buat. Apa yang terjadi itu yang saya ceritakan pada saudara. Tarigan kita, astaga Bapak, saya sangat merinding luar biasa pas mendengar Bapak ngomong, bukanlah aku mengurapi bibir. Betul, dialah yang mengurapi bibir kita dan engkau juga semua telah diurapi. Amin. Haleluya. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Nah, itulah liriknya itu ya. Puji-puji mari puji Yesusku. Puji-puji mari puji Yesusku. Nah, hanya bagian yang terakhir ini tambahan dari saya. Waktu itu roh Tuhan hanya menuntun saya mengucapkan hanya bagian yang depan itu dua kali. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Saat itu juga mendengar suara Tuhan, sekarang bangkitlah dan saya bangkit dan semuanya terlepas. Haleluya. Tarikan kita, habis aku melantunkan pujian itu air mataku langsung keluar puji. Haleluya. Mari sama-sama kita lantunkan lagi ya. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Puji, puji, mari puji Yesusku. Puji, puji, mari puji Yesusku. Amin, saudaraku. Untuk rasa sakit, segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Ulangi dua kali. Segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Puji, puji, mari puji Yesusku. Puji, puji Yesusku. Haleluya. Amin, saudaraku. Lantunkan pujian itu ketika terjadi sesuatu di dalam hidupmu. Ini juga silakan. Logo Malang itu ngebut itu 4 jam. Nah, kalau tidak ya bisa 6, 7 jam ya. Nah, jam 12 saya selesai melaksanakan tugas di Ponorogo. Saya sudah tiba di rumah. Tapi saya baru selesai jam 12 di Ponorogo. Akhirnya apa? Saya langsung tancap dalam keadaan lapar, belum makan siang. Jam 12 Yesus Kristus Tuhan menyanggupkan saya untuk menjaga setiap perkataan. Martin. Ibu Anang ya. Saya jadi lupa tadi. Ibu Artin ya. Ini melayani di rumah Artin Martin. Betul ya Artin Martin. Ya, yang di Lawang ya, kakak ipar dari Bu Evi ya. Segala kelelahanku hilang lenyap karena Yesusku telah memberikan kekuatan padaku. Puji-puji Yesus. Bahkan Pak Step yang sering Bapak doakan sudah keluar rumah sakit, tapi kaki kanan dari paha ke bawah masih bengkak dan tidak bisa berjalan. Kemarin saya di rumahnya cuma sinyal jelek. Saat ini juga Pak Step menggunakan dan kini kuasa darah Yesus memulihkan. Apapun yang masih tersisa, ditebus dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Kaki, semua pembengkakan, apapun penyumbatan-penyumbatan di bagian manapun. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua letakkan tanganmu di dada itu. Pak Tarigan, engkau diberkati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bagaimanapun keadaan, Yesus Kristus Tuhan tidak pernah memperhitungkan lagi pelanggaran-pelanggaran. Jika engkau telah memberikan pengakuan kepada rajamu tentang pelanggaranmu, dia adalah Tuhan yang setia dan adil dan menyucikan engkau dari segala dosa-dosa itu. Kini pulihlah hatimu, dadamu yang kurasakan panas saat ini juga padam di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Mari Pak Tarigan, digosok di situ. Dan katakan, sekam yang terbakar di dadaku saat ini juga padam.
Pataregan, saat ini juga lepaskan apapun yang masih pengikat-pengikat yang ada, ya, lepaskan. Terlepaslah semuanya. Dan panas karena ada sekam yang masih terbakar di dalam dadaku ini, padam semuanya. Mari digosok-gosok di situ ya. Digosok, Pak Tarigan. Kini nyaman dadamu. Pulihlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, Pak Tarigan telah menyampaikannya banyak hal yang Pak Tarigan ingin rindu berubah ya. Ternyata itu bagikan api di dalam sekam. Padamkan itu. Ada sekam di dada dan ada api di dalamnya itu. Itulah yang membakar. Kecil tetapi ada. Nah, itu padamkan itu ya. Katakan padam semuanya. Nah, kemarahan sekecil apapun buang sekarang ya. Ya Pak Tarigan ya. Dibuang. Tanggalkan semua. Kebencian apapun semua tanggalkan. Sehingga tidak ada lagi pijakan. Panas itu masuk. Padamkan semua. Jadilah engkau sanggup Pak Tarigan. Dan berkatilah semua orang. Berkatilah saat ini, ampuni. Selesaikan semuanya dengan memberikan pengampunan. Diberkatilah Pak Tarigan dan jadilah itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Isti new playlist. Shalom Bapak Pendeta Istia. Shalom untukmu juga Istia. Yesus Kristus Tuhan berkati. Ruth Najuan, puji Tuhan malam hari ini kami dididik untuk memperkatakan yang menjadi berkat. Jadilah itu Ruth Najuan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sarlota Koro, haleluya. Ade Ware, Bapak dukung doa suami saya yang harus minum obat setiap hari karena high blood pressure dan kolesterol. Terima kasih. Saat ini suami ada bersama di situ? Nah, kalau ada bersama, sekarang Ade, suami, berdirilah di belakang suami. Berdiri di belakang suami, suami boleh duduk. Ya. Nah, sekarang lakukan Ade ya. Letakkan tangan Ade di pundak dan di tengkuk itu. Sudah? Sekarang katakan. Tekanan darah menjadi normal kembali. Apapun yang terpasang pada tengkuk ini, aku mencabutnya. Sehingga menekan dan terjadilah penghambatan pada peredaran darah. Semuanya saat ini juga terbuka. Plak-plak darah hancur. Di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan. Nah, digosok-gosok sekarang di situ. Nah, sekarang Bapak disuruh menggosok di bagian belakang kepala. Gosok-gosok. Seperti begini menggosoknya ya. Ini digosok-gosok. Di belakang kepala. Ibu berikan gosokan di punggung. Tekanan darah menjadi normal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Plak-plak darah di bagian manapun juga. Semuanya saat ini juga hancur. Darah disegarkan kembali. Kolesterol menjadi normal. Nah, kasih gosokan sekarang ke seluruh ya. Ke tangan digosok-gosok begini, digosok-gosok di tangan, terus di kaki juga, di persendian-persendian. Kasih gosokan, kasih tepukan. Lakukan itu dan terus minumlah satu gelas air hangat. Ya, minum satu gelas air hangat, angkat, berdoalah, minta berkat dari Tuhan, terus minumlah. Pulihlah suamimu di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan. Jadilah. Haleluya, haleluya. Leonora Laumeten, Bapak Pendeta Yani, waktu jatuh berteriak, "Tete manis, tolong beta. Tuhan Yesus, tolong beta." Oke, saat ini apakah Yani ada di situ ya? Ya, ucapkan dengan perkataan yang benar ya. Ajak Yani mengatakannya saat ini juga. Ya, Yani kalau ada di situ, katakan. Ya Yesus Kristus Tuhan, Engkaulah penebus hidupku. Engkaulah penyelamat jiwaku. Engkaulah yang memberikan hidup kepada rohku. Kini jadilah aku hidup karena Engkau. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku. Yesus Kristus Tuhan, itulah namamu. Nama yang dahsyat. Nama yang ajaib. Di dalam namamulah, ya Yesus Kristus Tuhan, saat ini juga, sisa-sisa rasa sakit, trauma karena jatuh, hilang lenyap. Terus digosok-gosok sekarang ya. Yani, digosok-gosok di situ. Semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua nama yang lain, hilang lenyap dari hidupku. Yang ada hanya nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan. Jadilah aku pulih saat ini juga. Amin. Nah, gosok-gosok di situ ya. Gosok-gosok Leonora Laumeten ya. Yani ditolong ya untuk digosok-gosok di situ. Haleluya. Margo Cialini, Tamara, puji Tuhan, firman yang menguatkan bahwa dengan perkataan kita diberkati, jadi memperkatakan apa yang menjadi berkat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Amin, jadilah itu. Tarikan kita, terima kasih Bapak Pendeta Daniel, aku enggak berhenti menangis dari tadi, aku bersuka cita, karena Tuhan Yesus berkati kita semua. Jadilah, tarikan engkau terus diberkati, dipulihkan dalam segala perkara, hatimu diperbaharui, pikiranmu terus diperbaharui. Pulihlah di dalam segala perkara. Dan perkara-perkara indah, dahsyat ada di depanmu. Dan engkau menuju ke tempat itu. Untuk menjadi puji-pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Jadilah. Amin. Leonora Lumeten, Yani ada Pak. Nah, sudah bertindak ya. Lanjutkan ya Leonora pada Yani. Nah, kalau di situ ada minyak ya. Gosok-gosokkan minyak, minyak apa saja yang sudah saya sampaikan pada sajian yang sebelumnya, ambil minyak. Minyak kayu putih ada di situ, pakai minyak kayu putih. Gosokkan di semua bagian tulang-tulang tubuh yang masih tersisa rasa sakit itu. Dan katakan yang lemah menjadi kuat, yang tidur bangkit di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang terlepas tersambung kembali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jadilah. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan ajak Yani untuk melantunkan pujian yang tadi. Segala rasa sakitku hilang lenyap karena Yesusku. Karena Yesusku telah memberikan kesembuhan padaku. Haleluya. Lantunkan itu ya. Dan itu juga berlaku untuk siapapun juga. Ya. Perkatakan perkataan iman. Waspada tentang perkataan-perkataan. Ya. Jangan kita ulangi lagi. Jika engkau teledor dan engkau memperkatakan itu, secepatnya engkau perbaiki. Ya? Jadi, jangan sampai nanti setelah memperkatakan itu dan baru sadar, terus engkau tidak membatalkan perkataan itu. Jika sempat muncul perkataan, umpamanya karena belum hidup di dalam kebenaran ini dengan kokoh, terus aku sakit kepala, baru ingat itu tidak boleh diucapkan, segera dibalik. Sakit kepala hilang lenyap di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Perkataanku yang tadi, aku menghapusnya dengan darah Yesus Kristus Tuhan.
Katakan itu, saudaraku, maka semuanya terhapus. Amin. Jangan khawatir. Darah Tuhan kita dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucapkan syukur. Segala puji syukur atas didikan-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Lihatlah betapa kami selalu bersuka cita. Kami sungguh berbahagia. Berbahagia betul hati kami mendengar didikan-didikan-Mu. Kini didiklah kami terus, kami sungguh merindukannya. Dan kami sungguh percaya Engkau juga yang terus memperbarui, menyediakan apapun yang kami perlu untuk memasuki jaringan ini, sehingga musuh-musuh kami tidak mendapat bagian untuk mengerjakan segala kehendak-Nya. Kami sungguh percaya Engkau akan menggenapi semuanya. Apapun yang kami perlukan, sehingga kami bisa menjadi satu di dalam jaringan ini untuk berhimpun memuji-muji Engkau. Engkau telah menyediakannya. Kami siap menerimanya semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Hosana hanya bagi-Mu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Dan saat ini izinkanlah saya meminta daripada-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan. Inilah umat-Mu. Engkau telah mempersatukan kami di dalam jaringan ini. Jadilah kehendak-Mu untuk memelihara umat-Mu di dalam kekudusan nama-Mu. Membentengi umat-Mu di dalam kekudusan darah-Mu. Sehingga mereka hidup kudus di dalam Engkau. Sebagaimana Engkau yang kudus. Kuduslah semuanya yang menjadi milik-Mu di muka bumi ini. Jadilah. Terpujilah hanya Engkau, ya Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang Maha Kudus. Umat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Saudaraku, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Dan kita akan kembali berjumpa esok pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimanapun keadaannya, kita tidak perlu punya target-target harus begini, besok harus lebih baik. Tidak perlu. Target kita, esok kita memuji-muji Tuhan bagaimanapun keadaannya. Sehingga kita tidak diserimpeti oleh apapun juga yang lain. Karena hati kita adalah hati yang memuji Raja di atas segala raja. Mari hanya itu saja yang ada di hati kita ya. Sehingga kita selalu bersuka cita apapun yang terjadi. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru besar setia-Mu, beliau-Mu besar setia-Mu dan membentengi virus corona tidak dapat mengambil bagian di dalam hidup-Mu. Karena Engkau telah menjadikan Yesus Kristus Tuhan. Bersukacitalah, berbahagialah
dialah Yesus Kristus Tuhan yang mengerjakan segala perkara di dalam hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan menjadi berhasil. Jadilah. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Umat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Kekasih-kekasihku bersukacitalah. Yesus Kristus Tuhan menjaga, memelihara, dan membentengimu. Kita ketemu esok pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Shalom.